saluran irigasi untuk mengairi dulunya, untuk mengairi sawah yang ada di Kota Bogor, Depok dan Jakarta. Terus kita juga untuk alirkan untuk kawasan industri yang memakai air untuk pertanian dan sebagainya. Warga juga ada yang membutuhkan buat air minum ataupun air cuci itu dari Kalimantan Timur. Nah sekarang sawahnya udah berkurang, tetapi kita tetap cadangannya untuk air baku, air untuk cadangan untuk warga yang ada di kawasan Jakarta, Kramat Jati dan sekitarnya. Kalau kita airkan di sini tutup, kita kecilkan air kawasan resapan di kawasan Kramat Jati, sumur-sumur itu akan kering. Dan warga sendiri untuk PDAM air minum itu yang di kawasan Cibinong dan sekitarnya itu digunakan juga dari Ciliwung dan Kalimantan Timur. Nah, kita katakan air baku untuk kawasan Bogor Jakarta itu kurang lebih 4.000 liter, untuk sawah irigasi 1.000 liter, lain-lain 3.000 liter industri dan air baku tadi. Dan intensitasnya cukup tinggi, itu yang kita khawatirkan. Tapi kita patokan kita koordinasi BMKG dan kita standby hasil informasi dari BMKG menjadi patokan untuk pemantauan debit di Bendung Katulampa. Terutama di kawasan Cisarua Megamendung, apabila hujan lebih dari 3 jam, intensitas hujannya cukup tinggi, itu menjadi patokan kami. Tinggi atau tidaknya debit di Bendung Katulampa. Untuk memberikan warning ke kawasan Depok dan DKI Jakarta, kita koordinasi dengan PU DKI Jakarta dan Balai Besar untuk memberikan warning untuk warga Jakarta yang tinggal di bantaran kali. Biasanya sampai ke Depok kan tinggi muka air di Katulampa itu di atas norma. Dari siaga 4 itu kurang lebih 4-5 jam, ke kawasan Jakarta itu kurang lebih 12-14 jam. Kita ada tengah waktu untuk memberikan warning, hasil koordinasi dengan BMKG, hujan di kawasan hulu, itu yang menjadi patokan kami. Belum hujan di kawasan Bogor Kota dan Depok, apalagi hujan lokal di Jakarta, laut pasang. Barangkali itu yang menjadi penyebab salah satu banjir di kawasan Jakarta. Kalau untuk kecepatan air, yang kami pantau itu berdasarkan dari tahun 87 banjir itu belum pernah seperti banjir yang besar seperti 2007. Yang pertama faktor curah hujan. Faktor curah hujan di kawasan hulu yang intensitasnya cukup tinggi. Yang kedua, faktor alam atau sungai itu sendiri. Kalau dulu kan di pinggir sungai belum ada pemukiman, belum adanya pembangunan-pembangunan di pinggir sungai. Yang kedua, air itu makin cepat akibat hujan itu, air itu makin cepat ke sungai. Kita di cuaca tinggi, resapan airnya berkurang karena jadi pemukiman, drainasenya langsung ke sungai. Segala sesuatunya itu bukan kemasuk ke dalam bumi, karena udah jadi bangunan, dia langsung ke sungai. Barangkali faktor pembangunan di kawasan puncak itu sendiri salah satu pengaruh. Kedua, kawasan garis padan sungai menjadi pemukiman. Ketiganya barangkali pemeliharaan yang kurang efektif di kawasan sungai. Yang kita khawatirkan apabila di kemudian hari di kawasan Jakarta seperti sekarang kurangnya penghijauan, walaupun kita sudah ada koordinasi tinggi muka air di Katulampa, curah hujan segala macam, tetapi kalau masih kurangnya penghijauan di kawasan Jakarta, kemungkinan akan krisis air baku. Apabila semakin tinggi hujan, pengaruh banjir makin luas, tata ruangnya belum dirapikan sedemikian rupa, barangkali tetap banjir itu belum bisa dikatakan hilang di kawasan Jakarta.